Mocel mas bro. Sampet. Hampir jadi super mie mas bro. Mocel mas bro. Belum rezeki ya. Oke, sekalian kita opening mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita semua, channel YouTube Angker Kalimantan ya. Oke, kita kali ini mau mancing lagi. Kita mau nyusuri paret-paret. Ini bekas dibuka mas bro ya. Nah ini bekas dibuka sama Eksa. Airnya pun masih keruh karena tadi malam juga hujan. Tapi mudah-mudahan kita hari ini dapat setrek ya. Untuk set peralatan ya teman-teman bisa cek aja di deskripsi. Disitu saya tulis lengkap ya disitu. Oke, kita langsung gas aja. Nanti keburu siang panas mas bro. Soalnya ini tempatnya lapang ya, terbuka. Oke, mantap. Mantap. Alhamdulillah mas bro, akhirnya kita dapat setrek mas bro setelah kita berjam-jam ya tadi. Berapa lemparan tadi mas bro? Dua kali kayaknya mas bro ya. Alhamdulillah ya. Gila. Mana cuaca mendung ini mas bro, mau hujan ini sepertinya, gelap ya. Alhamdulillah akhirnya kita dapat setrek mas bro. Nah ini mas bro, mantap ya gabusnya ya, warnanya hitam mas bro, seperti saya mas bro. Hitam kayak yang mancing mas bro ya. Untuk size nya ya lumayan mas bro, mungkin kalau 3 on adalah ini ya, udah bisa kita bawa mas bro. Ini strike perdana ini mas bro, mantap ya. Dan untuk umpan yang kita gunakan masih surket mas bro, mutlak ya. Nah itu surket dari Tebelur, mantap. Saya paling suka umpan yang lumayannya di trip atas ya, karena kelihatan sambarannya.
Kalau main umpan tenggelam itu kayaknya nggak kelihatan, Mas Bro. Oke, kita langsung gas lagi, Mas Bro. Mudah-mudahan dapat tambahan lagi sebelum hujan, Mas Bro ya. Mas Bro, strike lagi, Mas Bro. Aduh, kena mata. Sayang, Mas Bro. Ya, Mas Bro. Kena mata ya. Aduh, size-nya masih kocolan, Mas Bro. Tapi sayang kalau kita nggak bawa ini, kasihan matanya, Mas Bro, sakit. Eh, kita bawalah, Mas Bro, buat tambah-tambahan kita ya. Karena rencana kita malam ini nanti mau makan-makan bersama teman-teman ya. Kita mau manggang-manggang nanti. Oke. Jos. Alhamdulillah, Mas Bro ya. Ini dapat strike lagi kita, Mas Bro. Nah, untuk size-size idaman nih, Mas Bro. Size-size ya. Siap goreng aja, Mas Bro. Kita bawa ini, Mas Bro. Mantap ya. Jos. Gelombang-gelombang gitu, Mas Bro. Saya lempar-lempar, Mas Bro, tadi. Saya pikir tuh toman tadi, Mas Bro.
Dan ternyata ini mas bro ya, ikan gabus mas bro. Tapi alhamdulillah mas bro, strike lagi kita akhirnya ya. Soalnya dari tadi itu nyambar-nyambar gitu loh mas bro. Nah langsung lepas mas bro. Wih. Nah ini lumayan size nya mas bro. Mantap. Ini saya pikir benar-benar toman tadi mas bro. Soalnya nyambar-nyambar ikan kecil ya. Mantap, rezeki mas bro. Mantap. Alhamdulillah mas bro, dapat tambahan lagi ya. Nah, ini mas bro, masih size-size yang manis ini mas bro. Alhamdulillah, ini kita bawa mas bro. Oke, manisnya luar biasa mas bro. Oke mas bro, mancingnya kita finish sampai di sini ya. Karena udah mendung itu. Hujan ya, dan ini spot ini baru dibuka, baru dicuci. Nah, nanti tunggu kita beberapa minggu lah, beberapa hari baru bisa kita pancing ya, agak tenang. Tadi udah kita coba lempar-lempar. Nah, ini banyak di sini ya. Nah, ini yang sungai pokoknya ini. Ini masih keruh karena tadi malam hujan ya. Nanti kita coba di lain waktu. Mudah-mudahan bisa dapat strike kita. Dan untuk hasil lari ini mas bro, nah kita dapat 5 poin hari ini mas bro. Alhamdulillah ya, lumayan. Nggak ada yang size besar mas bro, sama semua size nya tapi ya namanya rezeki. Alhamdulillah ya, kita harus bersyukur. Oke, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Ditunggu ya, mudah-mudahan nanti lebih seru-seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.